buat Pak Menteri, Pak Jokowi juga, tolong undang-undang ini dikaji ulang lagi. Karena ketika Bapak naikkan pajak, banyak orang-orang yang tidak bekerja lagi, tidak bisa bekerja lagi. Jadi minta tolong buat Pak Sandiaga Uno juga. Saya tunggu ngopinya, Pak. Biar kita semuanya enggak gelisah. Karena tamu di sini aja pajaknya 25% aja udah teriak-teriak. Ini hari Sabtu, Pak, sepi. Beda sama diskotik yang udah kelasnya tinggi ya, mereka duitnya banyak. Tapi ini karaoke keluarga bersih. Tamu saya, ruangan saya segini besarnya, tapi yang isi hari Sabtu cuma 2-3. Enggak banyak. Mereka aja udah teriak.